Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada dua informasi yang ingin disampaikan melalui YouTube tutorial kali ini ya. Yang pertama adalah informasi tentang konfirmasi peserta didik. Nah, di mana di akun ANBK itu ada konfirmasi terkait mungkin ada kekurangan peserta didik yang pada waktu ANBK tidak ikut. Jadi ada keterangannya yang otomatis muncul nanti kita cek. Yang kedua terkait dengan rekap konfirmasi data survei lingkungan belajar ya. Lingkungan belajar. Oke, teman-teman, kita cek satu-satu dulu. Yang pertama adalah kita cek konfirmasi peserta didik yang telah ikut ANBK. Kita cek langsung saja ke konfirmasi ya. Menu konfirmasi. Kemudian klik data peserta didik. Nah, di sini otomatis tidak muncul ya, teman-teman. Jika data kita sudah aman ya. Di sini tidak akan muncul nama sekolahnya apa, nggak akan muncul. Tapi kalau bermasalah ada salah satu anak didik yang pada waktu ANBK kemarin tidak ikut, di sini nanti akan muncul jumlah peserta yang tidak ikut. Misalkan ada satu anak literasi dia nggak ikut, ada jumlah selisihnya yang ikut literasi 12, yang ikut numerasi misalkan 11. Berarti ada selisih satu orang. Nah, di sini ada menu konfirmasinya. Diklik nanti muncul ini alasannya kenapa pada saat numerasi tidak ikut. Mungkin di sini ada konfirmasi pilihannya sakit, atau mungkin dia itu tidak bisa berangkat karena suatu hal dan lain sebagainya ya. Di sini pasti akan muncul konfirmasinya. Namun jika data sekolah kita baik-baik saja, tidak ada yang perlu konfirmasi ya. Jika pesertanya sesuai dan yang ikut tujuan juga sesuai, jadi tidak perlu ada yang dikonfirmasi ya Ibu. Jadi catatannya, ulangi lagi, jika di menu konfirmasi peserta didik, di data peserta didik ada siswanya, ada selisihnya antara peserta numerasi dan literasi, maka harus dikonfirmasi. Tinggal diklik saja di sini. Klik, kemudian pilihan konfirmasi kenapa dia tidak ikut. Ya, paham sampai sini? Selanjutnya untuk babak yang kedua, penjelasan tentang survei. Nah, di sini di menu penjelasan tentang survei, survei lingkungan belajar ya. Ini juga harus dikonfirmasi bahwasanya sis ataupun guru kita telah konfirmasi survei lingkungan belajar ya. Ini bukan untuk siswa tapi untuk guru ya. Oke, sebelum kita cek langkah selanjutnya, kita periksa dulu data kepsek dan peserta didik, pendidik maksudnya. Kita cek di sini. Nah, di sini ada keterangan nama-nama gurunya, kemudian konfirmasi data survei belajar. Nah, di sini ada catatan. Nah, apa ini? Persentase pertanyaan yang sudah dijawab. Ini 100%, 100%, 100%. Ini ada 0%, berarti ada yang tidak ikut survei. Ya. Nah, yang tidak ikut survei ini, maka harus kita konfirmasi ya teman-teman. Di sini nih, yang nol yang tidak menjawab nih. Kalau yang sudah menjawab 100% tidak perlu melakukan konfirmasi. Di sini juga tidak muncul menunya. Nah, diklik juga tidak muncul ya konfirmasinya. Tuh, kan? Tuh. Nah, sementara yang nol di sini akan muncul konfirmasinya. Apakah si guru tersebut itu sudah pensiun atau non pendidik, misalkan TU atau apa, kemudian atau juga meninggal. Jadi perlu konfirmasi itu saja ya di akun ANBK masing-masing sekolah ya teman-teman. Kebetulan ada satu guru ini tidak mengikuti survei, saya pilih saja karena dia itu bukan pendidik, saya klik non pendidik ya, kemudian kita simpan. Nah, data sudah tersimpan ya. Jadi itu konfirmasi bagi yang kemarin tidak ikut survei belajar. Jadi akan muncul di sini ya, teman-teman. Nah, kita perlu cek siapa gurunya. Di sini ada ya satu web
ya untuk mengeceknya yaitu di sini nih webnya, penjelasannya di penjelasan. Nah, di sini ada web untuk mengecek data siapa tadi yang tidak mengisi survei. Ada namanya www.https.dashboard.slb.kemendikbud.go.id. Nah, kita copy saja. Kemudian kita klik di sini. Kemudian masukkan. Nah, di sini otomatis masuk login survei belajar ya, teman-teman. Kemudian kita klik. Nah, otomatis akan muncul ke akun kita. Nah, di sini sudah ada. Nah, tuh kan. Tuh. Tadi ada yang 100%. Ada satu guru yang tidak ikut survei ya, teman-teman. Tuh 100% sudah 100 tadi. Nah, ini kan kosong, 0%. Ya. Berarti kalau kosong tadi sama seperti di ANBK di sini. Nah, di data rekapnya ada satu. Nih yang kosong. Yang lain 100%. Coba dicek sama tidak dengan Kemendikbud. Sama. Tuh kan. Jadi ANBK itu membaca dari sini, web sini ya, di dashboard DSLB ya, teman-teman. Oke, itu saja informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi ada dua. Yang pertama tentang perlu tidaknya konfirmasi peserta didik yang ikut ANBK. Yang kedua adalah mengecek status konfirmasi survei lingkungan belajar dari guru-guru di sekolah kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.